Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subreker, sahabat-sahabat Subreker. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman menonton video ini. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, nah bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti channel saya sejak lama ya teman-teman, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan daerah ini. Yups, ya daerah ini adalah namanya pertigaan Tuwel teman-teman. Kurang lebih sekitar 3 mingguan yang lalu itu saya melakukan trip perjalanan dari Yomani menuju ke Tuwel ini teman-teman. Trip saya waktu itu menggunakan elep. Nah, kali ini saya membuat video trip balik dari Tuwel menuju ke Yomani dengan menaiki angkot yang ada di depan ini, teman-teman. Angkot dengan jurusan Slawi Guci. Nah, ini nampak belum ada drivernya. Kita nunggu sampai nanti ini siap diberangkatkan. Bentene sing warna abang karo kuning napa sih, Pak? Iku nek kuning nanggane tak atam temane, Pak. Oh. Nanggane rolling ngetang. Berarti langsung yo. Heeh. Kone nek nang Slawi temane trayeman. Arege temane depan SMA 1. Depan SMA 1. Karena saya tidak tahu perbedaan angkot yang warna kuning dan yang warna merah ini, saya barusan bertanya sama driver ini, teman-teman. Menurut beliau atau pendapat beliau, bedanya angkot yang warna merah sama warna kuning itu, kalau yang warna kuning di Tuwel ini dia tidak ada tempat untuk ngetem, teman-teman, atau bisa dikatakan tidak dapat ngetem di Tuwel. Alhasil angkot yang warna kuning ini, dia kalau ketika udah sampai Tuwel itu langsung putar balik lagi, langsung balik ke bawah atau turun ke bawah ke Slawi. Nah, untuk perbedaannya lagi, kalau untuk angkot yang warna kuning itu ketika di Slawi dia ngetemnya di Pasar Banjaran, teman-teman. Pasar Banjaran, maaf teman-teman, Pasar Trayeman. Di Pasar Trayeman. Kalau untuk angkot yang merah ini yang saya naikin itu ngetemnya di depan SMA 1. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Nah, niki sih ngantos jam pinten angkotnya, Pak? Nah, angkot tergantung, Mas. Ibaratnya tergantung ke tenaga lah. Misalnya masih giat, masih anuk, tetap digas. Iya. Tuh kadang yang nyampe jam 6. Jam 6 sore? Iya, kadang jam 5. Kalau saya sih tetap jam 4 pulang. Jam 4 sore? Iya, kadang jam 4, kadang jam tengah 4.
Nah, enjingnya sih biasanya empon enten mulai jam pinten? Nah, enjing kalau baru subuh. Baru subuh empon mulai ngedal nggih. Oh, baru subuhan kula langsung bengi. Kebetulan bakul sih. Oh, nggih. Lagi lawe. Untuk jam operasionalnya sendiri, angkot ini itu kalau sore sekitar jam 5 sampai dengan jam 6. Dalam perbincangan saya tadi sama driver itu tergantung tenaganya. Teman-teman, kalau tenaganya masih kuat tetap digas, kalau sudah tidak kuat ya istirahat atau balik ke rumah. Kalau untuk drivernya sendiri atau bapaknya ini jam 4 atau setengah 4 itu sudah pulang, teman-teman. Jam setengah 4 atau jam 4 sore itu sudah pulang. Adapun kalau jam paginya, bapaknya ini keluar habis subuh, teman-teman. Berarti angkot ini keluar itu sangat pagi sekali ya, teman-teman. Nah, dalam perbincangan tadi juga disampaikan keluarnya habis subuh karena apa? Karena membawa bakul-bakul, teman. Bakul itu orang yang ke pasar gitu, teman-teman. Seperti bapak ini nih. Bapak ini kan bawa barang-barang gitu. Nah, untuk dibawa ke pasar itu biasanya kan pagi-pagi. Nah, makanya keluarnya habis subuh itu membantu apa ya? Akomodasi atau mobilisasi ibu-ibu atau emak-emak yang mau ke pasar menjual dagangannya. Seperti itu, teman-teman.
kalau mantep ngajengi Alfam ya. Matur suwun nggih, Pak. Baik, teman-teman, ini sudah sampai lagi saya di Yomani. Nah, sana itu sana adalah terminal Yomani, teman-teman. Oke, kita rehat sebentar di Alfa, teman-teman. Alfamart. Kita rehat dulu di Alfamart. Nah, sana itu adalah terminal Yomani. Sip. Mantap.